Halo sahabat, bagi kamu yang merasa kesepian atau membutuhkan kenalan yang banyak, tentunya juga membutuhkan media yang bisa menghubungkannya dengan banyak orang ya teman-teman. Untuk itu perlu kita ketahui dan mencoba rekomendasi beberapa aplikasi yang mirip Ome TV yang bisa dicoba secara gratis di ponsel Android kamu. Nah, penasaran mau tahu apa saja daftar aplikasi video yang mirip Ome TV terbaik? Simak berikut video ini sampai selesai guys. Nah sahabat, aplikasi yang mirip Ome TV terbaik yang pertama yaitu Chatpost ya teman-teman. Untuk kamu yang berniat mengasah kemampuan bahasa asing dengan langsung bertemu dengan native speaker, tentu saja Chatpost adalah aplikasi yang wajib untuk dicoba teman-teman. Nah teman-teman, aplikasi ini aman untuk digunakan ya, karena harus melewati registrasi data diri secara lengkap, sehingga dalam berkenalan dan melakukan video call menjadi lebih aman. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Oke sahabat, kita next lagi yang berikutnya yaitu Live Chat Video Chat with Girl. Aplikasi ini juga menghubungkan penggunanya dengan beberapa negara dan bisa digunakan dengan mendaftar data diri terlebih dahulu teman-teman. Sama halnya dengan Chatpost ya, aplikasi ini bisa digunakan untuk mempelajari berbagai macam bahasa asing dengan langsung terhubung bersama native speaker ya teman-teman. Penggunaannya juga sangat mudah dan bisa digunakan baik untuk pemula sekalipun teman-teman. Dan kamu bisa mendownload aplikasi ini secara gratis di Google Play Store. Oke sahabat, kita next lagi yang berikutnya yaitu aplikasi yang bernama Bermuda Video Chat. Bukan teman baru ya teman-teman. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk saling bertukar informasi dan skill dari berbagai negara teman-teman. Tentu saja selain langsung praktik berbicara, menggunakan aplikasi video call random juga akan melatih kesiapan karena penggunanya tidak mengerti akan terhubung dengan siapa dan apa yang akan dibahas nantinya teman-teman. Nah teman-teman, dan kamu bisa mendownload Bermuda Video Chat ini secara gratis di Google Play Store. Nah sahabat, itulah beberapa rekomendasi aplikasi video call random selain Ome TV versi channel tutorial. Dan bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan jangan lupa share-share juga ya ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.